Hai, selamat pagi. Sarapan informasi kamu pagi ini ditemenin bersamaku, Alia Cantika di Narasi Pagi. Hari ini ada kabar soal pemekaran provinsi di Papua, misi perdamaian Jokowi ke Rusia, juga ada vonis kasus kekerasan seksual penyanyi asal Amerika R. Kelly. Gak ketinggalan ada drama Korea Cafe Minamdang yang baru aja tayang di Netflix. Berikut informasi selengkapnya. DPR RI telah sahkan RUU tentang 3 provinsi baru di Papua jadi undang-undang. Dengan keputusan ini, Indonesia sekarang punya 37 provinsi. Pengesahan RUU 3 provinsi baru ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-36 DPR masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022 pada 30 Juni 2022. Lewat pengesahan RUU itu, secara otomatis menambah jumlah provinsi di Indonesia jadi 37 provinsi. Yakni dengan bertambahnya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dasar daerah otonom baru ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua. Apakah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Dengan demikian, saat ini ada 5 provinsi di Papua, yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Adapun ibu kota provinsi baru Papua, yakni Papua Selatan dengan ibu kota Maroke, Papua Tengah dengan ibu kota Nabire, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah dengan ibu kota Jayawijaya. Sebelumnya, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia bilang, tujuan pemekaran di Provinsi Papua itu merujuk pada Pasal 93 PP 106 Tahun 2021 tentang kewenangan khusus dan kelembagaan pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. Merespon hal ini, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, pemekaran 3 provinsi baru itu untuk mempercepat pembangunan di Papua dan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Meski begitu, pegiat kemanusiaan di Papua menilai pemekaran ini akan menghadirkan konflik baru yang semakin besar dan meningkatkan pelanggaran HAM. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emmanuel Gobay, yang mewakili Solidaritas Organisasi Sipil untuk Tanah Papua menyebut, pemekaran Papua tanpa melihat kondisi masyarakat Papua yang terbelah dikhawatirkan akan memicu konflik sosial antara kelompok yang pro dan kontra dengan pemekaran. Ia menyebut upaya hukum, dalam hal ini judicial review kepada MK, akan diambil warga Papua. Sementara, perwakilan dari Petisi Rakyat Papua, Ika Mulaid, berkata, penetapan 3 provinsi baru hanya akan menambah kasus pelanggaran HAM, seperti yang terjadi di 2 provinsi sebelumnya yang gak kunjung tuntas. Sebagai informasi, pembahasan RUU Daerah Otonomi Papua yang baru ini berlangsung cepat, hanya berjalan selama 2 bulan. Selama pembahasan pun, gelombang penolakan dari elemen masyarakat terus mengemuka. Berbagai elemen mahasiswa sempat beberapa kali melakukan demonstrasi menolak daerah otonom baru Papua. Mereka menilai pembahasan RUU ini terburu-buru dan gak menyerap aspirasi orang Papua. Beberapa potensi konflik pun kudu diantisipasi, kayak masalah batas wilayah, penyerahan aset, bantuan keuangan dari provinsi induk ke DOB, serta pembagian dana otonomi khusus. Duh, emang ya kalau pembahasan undang-undang kebut-kebutan berpotensi terlewatnya aspirasi publik. Semoga suara warga Papua yang khawatir akan kebijakan ini bisa didengar dan dicarikan jalan keluarnya. Setelah bertemu Presiden Zelensky di Ukraina, kini Presiden Jokowi melanjutkan misi perdamaiannya ke Rusia. Apa saja agendanya? Pada Rabu 29 Juni 2022 waktu Ukraina, Presiden Jokowi beserta rombongan bertemu Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di Istana Mariinsky. Dalam pertemuan 4 mata bersama Zelensky, Jokowi bilang kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina. Ia menjanjikan memberikan kontribusi bantuan seperti obat-obatan dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kiev. Di samping itu, Jokowi juga menyampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Oleh karena itu, semua usaha harus dilakukan agar Ukraina bisa kembali melakukan ekspor bahan pangan. Dalam pertemuan itu pula, Jokowi mengundang secara langsung Zelensky untuk hadir dalam KTT G20 yang bakal diselenggarakan di Bali pada bulan November 2022 mendatang. Sebelum bertolak ke Moskow, Jokowi pun menawarkan diri untuk membawa pesan dari Zelensky kepada Presiden Putin. Walaupun masih sangat sulit dicapai, saya tetap sampaikan pentingnya
penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya temui segera. Yang keempat, saya sampaikan empati dan kepedulian saya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Kunjungan Jokowi ini pun disambut baik oleh Zelensky dan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Jokowi. Jokowi jadi kepala negara Asia pertama yang mengunjungi Ukraina setelah invasi. Presiden Ukraina pun menekankan pentingnya peran Indonesia dan Jokowi di Indonesia, terlebih terkait presidensi Indonesia di G20 tahun ini. Dalam pertemuan ini, Zelensky dan Jokowi membahas agenda global, seperti melanjutkan ekspor produk pertanian secara penuh hingga membahas rekonstruksi pasca perang. Selain itu, kedua kepala negara juga mengumumkan kesepakatan untuk meluncurkan kebijakan bebas visa antara Ukraina dan Indonesia. Bapak Presiden Widodo dan delegasi, Bapak Ibu sekalian, para rekan-rekan media, hari ini merupakan hari bersejarah bagi negara kita, bagi Ukraina dan Indonesia, karena ini merupakan kunjungan pertama oleh Presiden Indonesia ke Ukraina, dan ini adalah kunjungan pertama pemimpin Asia yang sejak awal dari invasi Rusia ke Ukraina. Setelah melakukan lawatan dari Ukraina, Jokowi dan rombongan kembali menuju Polandia. Dari Polandia, menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Jokowi melanjutkan lawatan perdamaian ke Moskow dan bersiap menemui Presiden Rusia, Vladimir Putin. Jokowi tiba di Moskow pukul 11 siang waktu setempat. Ia pun disambut oleh beberapa pejabat Federasi Rusia dan KBRI. Saat bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin, Jokowi menyampaikan pesan Zelensky dan berkenan menjadi jembatan dialog antara Rusia dan Ukraina meskipun situasi masih rumit. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Putin juga bicara soal pangan. Bahkan Presiden Putin kasih jaminan keamanan pasokan pangan dan pupuk dari Ukraina, yakni dengan menarik pasukan dari Ukraina dari pelabuhan Laut Hitam, serta memfasilitasi ekspor biji-bijian dari Ukraina. Udah berbulan-bulan, perang Rusia dan Ukraina belum reda juga. Semoga misi perdamaian yang dibawa Jokowi bisa membawa perubahan ya. Tahu lagu I Believe I Can Fly? Penyanyinya, Robert Sylvester Kelly, dijatuhi hukuman 30 tahun penjara atas kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hakim Ann Donnelly menjatuhkan hukuman itu pada 29 Juni 2022 di Pengadilan Federal Brooklyn, Amerika Serikat. Di samping itu, Kelly juga dijatuhi denda sebesar $100,000 atau 1,4 miliar dan 5 tahun pembebasan yang diawasi. Padahal, jaksa hanya meminta hakim menghukum Kelly setidaknya 25 tahun. Kelly diputuskan bersalah atas pemerasan dan pelanggaran undang-undang NAN, yakni Undang-Undang Anti Perdagangan Seks. Putusan itu dijatuhkan setelah proses persidangan selama hampir 6 pekan dengan melibatkan 45 saksi. Kelly dinyatakan merencanakan, merawat, dan mengeksploitasi anak perempuan, anak laki-laki, dan wanita. Kelly dan timnya juga diduga kerap merekrut wanita dan gadis dalam aktivitas seksual ilegal ketika pergi konser ke seluruh Amerika Serikat maupun luar negeri. Para korbannya diharuskan menuruti beragam aturan yang dibuat Kelly, seperti tidak boleh meninggalkan kamar tanpa izin termasuk makan dan ke kamar mandi. Di samping berbagai kejahatan yang dilakukan Kelly, usut punya usut, Kelly juga adalah korban kekerasan seksual. Ia mengaku pernah dilecehkan oleh saudara perempuan ketika ia masih kecil. Gak hanya itu, seorang pria di dekat rumahnya juga melakukan kejahatan seksual kepada R. Kelly cilik. Di Amerika Serikat, 90% korban kekerasan seksual saat masih anak-anak ternyata mengenal pelaku. Bahkan menurut data, 1 dari 4 anak perempuan dan 1 dari 13 anak laki-laki jadi korban kekerasan seksual. Kondisi ini bikin siklus kekerasan seksual sulit diputus karena 30% korban anak akan melakukan kekerasan seksual pada anaknya sendiri kelak. Sederet artis Hollywood juga pernah terseret menjadi pelaku pelecehan seksual.
Bill Cosby, komedian ternama melakukan sederet pelecehan seksual dalam rentang 50 tahun. Pada 2018, ia pernah dijatuhi hukuman 3 hingga 10 tahun penjara karena membius korban dan melakukan pelecehan terhadap wanita di rumahnya pada 2004. Pada tahun 2017, Kevin Spacey, aktor berbakat Hollywood yang pernah dapat 2 Oscar ini, terungkap melakukan pelecehan seksual pada tahun 2005 dan 2008. Sementara di tahun 2014, James Franco terungkap melakukan kasus pelecehan seksual dan berulang pada tahun 2019. Kasus ini berakhir dengan perjanjian yang mengharuskan Franco membayar uang senilai 32,5 miliar rupiah. Bukan pertama kalinya kasus kekerasan seksual dilakukan oleh penyintas kekerasan seksual. Udah kayak rantai yang tak kunjung putus. Yuk kita sama-sama berperan memutus rantai ini dengan berpihak dan menjadi tempat yang aman bagi para korban. Buat kamu yang suka nonton drakor, ada serial baru nih. Judulnya Cafe Minamdang yang udah tayang di Netflix. Serial ini diadaptasi dari web novel karya Jang Jae-ha yang dirilis pada tahun 2018 dengan judul Minamdang Case Note. Drama ini menghadirkan bintang Korea ternama seperti So In-guk, Mina Kang, Kwak Siang, Kang Mina, dan lainnya. Mengangkat genre komedi, drama ini menghadirkan kisah seorang mantan profiler kriminal bernama Nam Han-jung yang diperankan oleh So In-guk. Nam Han-jung ini bekerja sebagai penipu dan menyamar jadi dukun palsu. Buat melancarkan aksinya, Han-jung mendirikan kios bernama Minamdang. Di kafe Minamdang ini, Han-jung menjalankan aksinya dengan menggunakan penampilan fisik dan keterampilan bicara buat memikat klien. Tapi ada sebuah kejadian yang buat Han-jung kudu terlibat masalah dengan seorang detektif Han Jae-hee yang diperankan Oh Hyun-sok. Dalam konferensi pers bersama awak media, So In-guk sebagai pemeran Nam Han-jung bilang penonton akan disuguhkan banyak momen lucu yang intens dari series ini. 네, 전직 프로파일러이자 현직 박승무당이 풀어나가는 네, 수사물이고요. 굉장히 강력하고 코믹하고 재미있고 신나는 그런 장르의 미스터리 수사물입니다. Nah, buat kamu yang udah gak sabar gimana seriesnya, tenang aja. Karena drakor ini sudah tayang dari 27 Juni kemarin di platform streaming Netflix. Itu tadi jadi penutup informasi kita pagi hari ini. Minggu depan Narasi Pagi akan hadir kembali pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat beraktivitas dan semangat!